guys, it's your girl, The Conno Twin, and we're back! Kita kembali lagi bersama kita, The Conno Twin. Kembar yang paling aneh. Kembar paling gila, paling gokil. Jadi di sini tuh kita bikin Get to Know Us. Jadi The Conno Twin itu siapa? Sebelum video yang dimulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel kita. Oke, The Conno Twin. Kenapa bisa The Conno Twins? Karena itu dari nama belakang kita. Gitu. Nama ayah kita itu O'Connell belakangnya. Ngaran Abdi? Ngaran Abdi. Christina O'Connell. Nama full aku itu Karlina O'Connell. Tapi kita dikenal Christy Carly. Carly. Kita ini apaan sih sebenarnya? Kita tuh siapa sih? Terus kenapa bisa muncul di YouTube? Kita ini blasteran. Blasteran. Jadi bukan full orang bule. Kakak, aku kira kakak kau ada tuh orang Inggris, tapi kakak taunya orang Indonesia. Sakit tuh. Kita tuh blasteran, jadi bukan orang Inggris, bukan orang Amerika. Kita itu blasteran sama Australia, gitu. Oke? Okay? Ibu kita itu orang Indonesia. Nah, lebih tepatnya orang Subang. Ayah aku tuh orang Australia. Makanya gak aneh kita bisa ngomong Sunda, karena mama gue biasa di kampung ngomongnya Sunda. Da orang tehnya. Sempet juga orang teh sempet oge tinggal di Subang nya oge terus ngomong teh Sunda wae ku mak teh hampura wae hampura amun Sunda na agak kasar dibandingkan halus soalnya tileuleutik diajarkeun nu kasar gitu. Da lingkunganna ku mahadeui kitu pan Subang gitu kan. Terus umurnya berapa? 20 ya? 20 ya? 25 ya? 21. Ih boros banget sih Kak, aduh. Ya, aduh mukanya. Umur kita itu aslinya 16. Kita 16 tahun, kita masih sekolah. Kita 16 tahun, kita masih remaja, guys. Kita enggak 20. Mohon bersabar, ini ujian. The Conno Twin itu siapa? Dan apaan The Conno Twin? Apaan? Kita ini adalah seorang kembar, ya jelas. Dan kita adalah Insta famous. Gitu. Kalau yang enggak tahu Insta famous itu selebgram. Selebgram Kakak. Terus, kok bisa terkenal? Bisa terkenal? Awalnya kita itu ngepost Musical.ly. Tapi sebelum Musical.ly, kita bikin Vine. Tapi nggak laku, karena Vine redup. Jadi pas kita mau bikin mulai, terus tiba-tiba udah redup gitu. So, orang-orang pada redup, langsung pada pindah ke Musical.ly. Musical.ly kan booming waktu zaman tahun lalu kan. Bener. Begitu kita bikin Musical.ly, lalu video kita went viral, dude. Kita viral, terus kita jadi boom, kita jadi twins pertama di Indonesia yang bikin Musical.ly. Berarti kita reach 200k lebih alias 300k selama setahun. Kita reach 300k selama setahun. Menurut gue lambat, tapi kalau kata orang itu cepet banget 300k dalam setahun. Sekarang kita masih bikin Musical.ly, tapi kita lebih sering bikin komedi. Kita aktifnya sekarang komedi gitu kan. Sekarang kita juga baru memulai YouTube. Sebenarnya sebelumnya pernah punya YouTube akun channel juga. Kita reach 70.000 subscriber. Tapi karena uangnya nggak bekerja, kita pindah negara. Karena kita pindah negara, jadi uangnya nggak bekerja lagi gitu. Jadi kita bikin itu baru gitu. Terus The Conno Twin ini tinggalnya di mana? Di Inggris kah? Di Amerika kah? Kita berdua tinggalnya di Australia. Dan kita baru pindah. Seumur hidup kita, dari kita lahir, dari kita kecil, kita tinggal di Indonesia. Benar sekali. Dan bahasa pertama kita adalah Indonesia. Jadi, ya jangan aneh, kita emang ngomong Indonesianya lancar. Tapi sekarang, jujur, maaf kalau misalnya yang banyak komen Indonesia gue belibet. Belibet atau whatever. Apa? Ribet? Atau belibet. Ya. Karena kita first language kita sekarang Inggris, karena setiap hari kita ngomong Inggris, jadi agak susah kadang. Jadi kadang suka lupa bahasanya. Dan bahasa ketiga kita Sunda, Sundanis. Kalau Sundanis itu dipakai kalau sedang marah, marah atau kita sedang menggosipi orang di sekolahan. Karena kalau Indonesia, teman aku ada yang ngerti soalnya due aku ngomong pakai bahasa Indonesia, mereka ada yang ngerti karena kayak due nadanya gitu kan. Kayak ini kayak gitu ngerti kan ya. Kalau Sunda mah kan si jelma iya nyebelin pisan sih ya. Kalau Sunda kan gitu kan enak gitu kan, jadi gak ada yang ngerti gitu. So kita pindah ke Australia. Kita baru di sini udah 10 bulan. Kita pindah ke sini which is bulan November tahun 2016. Jadi baru 10 bulan yang lalu. Dan kita kangen Indonesia. 10 bulan dan kita mau ngasih tau aja, kita udah lama gak makan-makanan Indonesia. Gue pengen sambal. Gue pengen mie Aceh. Gue pengen rendang.
Gue pengen sayur asem. Gue pengen mie ayam Mang Agung. Gue pengen ayam bakar Mas Jangkung. Gue pengen bakso. Gue pengen pecel lele. Oke, lanjut. Lewat aja itu, jadi kenang-kenangan aja. Kenang-kenangan terindah ya, yeah. Makanan Indonesia itu. Kok bisa tinggal di Australia? Sebenarnya sih gak ada apa-apa sih, cuma rencana aja. Rencana pengen pindah ke negara baru, pengen pengalaman baru, ngerasain gimana. Terus enak gak sih? Enak gak sih tinggal di Australia? Ada enaknya ada enggaknya? Namanya juga hidup. Hidup. Hidup itu keras, tapi menurut gue di sini sih emang semua serba mahal, tapi kehidupan gue enak-enak aja ya gitu. Gue enjoy, gue kita happy. Mandiri, kita ngasihin duit sendiri. Kita tinggal usia 16 dan ngasihin duit sendiri itu aku proud banget. Like kita buat jarang minta uang ke ortu karena kita ngasih uang sendiri dan itu kita beli apapun banggan. Dengan yang apa yang kita mau. Jadi kita sendiri. Bukan spoil, kita bread, kita enggak spoil, kita kayak apa pun. Kalau kalian sering lihat kita beli sesuatu yang mahal like it my money gitu. Jadi kayak enggak uang tua gitu. Kita happy di sini, kita bahagia, kita punya banyak teman, kita sekolah, kita sekolah di sekolah kita aman-aman aja. Enggak sekolah ada. Banyak teman, semua orang suka kita. Temannya banyak banget dan itu hal paling menyenangkan. Alhamdulillah pelajaran selalu dapat nilai bagus. Kita berdua punya saudara laki-laki, cowok di Indonesia. Tuh. Dan sedihnya sih gak ada knowledge aja, yeah. Karena aku gak terlalu terkenal di Australia. Terus perbedaan si Christy Carly ini gimana? Kok mirip banget? Pokoknya perbedaannya gini aja, satu intinya gue ada tai lalat di sini. Kadang gak kelihatan karena gue pakai eyebrow sama di pipi tuh. Kalau aku ada tai lalat di sini ini hitam-hitam kelihatan tapi gak kelihatan. Itu aja sih, gampang kan? Tapi lama-lama juga yang bisa bedain. Iya, beda wajahnya, oke? Okay? So, okay guys, segitu aja dari kita berdua. Semoga kalian lebih mengenal kita, oke? Okay? Kalau ada konten itu siapa? Kembar paling sengklek. Kembar paling sengklek. Sengklek. Gue bilangnya gitu sih. Video. See you guys in the next. See you guys. See you. Eh. See you guys in the next video. Bye.